Ini maksudnya walaupun negeri Kelantan ini negeri pembangkang, tetapi presiden kita, Perdana Menteri, tetap turun dan bantu negeri Kelantan. Alangkah indahnya kalau dalam pilihan raya yang akan datang nanti, pilihan raya umum yang akan datang nanti, kita bekerja dengan kuat dan bersungguh-sungguh, kita boleh tawan semula negeri Kelantan ini selari dengan kerajaan persekutuan. Itu jauh lebih baik, saudara dan saudari sekalian. Biar semangatnya bermula di Gua Musang ini dan menjalar sampai ke seluruh pelosok negeri Kelantan. Sebab itulah saya ambil masa berminggu-minggu ini untuk turun di Kelantan. Minggu lepas saya turun di Terengganu, sebelumnya itu di negeri Pahang. Sebab kita ada masa 2-3 tahun ini nak memperbetulkan keadaan ini. Sebab itulah Perdana Menteri baru-baru ini buat, Presiden kita minta perhimpunan besar-besaran dibuat di Stadium Aziata mengenang balik 20 September, dipanggil Himpunan Keadilan, untuk beritahu kepada anggota parti kita ini, parti yang kuat, anggota pun kena kerja lebih kuat. Saya nak letak cabaran kepada MPN, wakil MPN ada di sini, saudara Rizwan. Mari kita manfaatkan peluang ini, susun balik seluruh keadilan negeri Kelantan. Masukkan anggota kita di setiap peringkat. Dekati hati pengundi-pengundi muda, beri kefahaman kepada mereka, dan susun betul-betul cetera pilihan raya kita daripada sekarang. Kalau saya boleh buat di Melaka, apakah rakan-rakan di Kelantan tak boleh buat? Saya yakin kita boleh buat. Dan saya minta tolong, merayu pada malam ini dengan semua agensi-agensi kerajaan persekutuan yang hadir malam ini, saya ucap terima kasih. Tapi saya rayu betul-betul, bantulah kita untuk menjayakan agenda membantu rakyat. Kerana kerajaan negeri dilihat tak membantu rakyat di Kelantan ini. Betul atau tidak, saudara-saudari? Ini permintaan saya. Sebab Perdana Menteri dah tunjukkan disiplinnya, Perdana Menteri dah tunjukkan akhlaknya. Dalam Malaysia Madani itu ada elemen hormat, ihsan, bantu negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang ini. Tetapi kita tengok beberapa tokoh pembangkang hari-hari hentam dan mengata Perdana Menteri, termasuk Presiden PAS. Apa makna menyerang Perdana Menteri dengan istilah Dajjal, munafik? Ini apa ni? Bukankah kita diajar dalam Islam supaya ada akhlak, ada adab, seperti mana yang ditegaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan di dalam Al-Quran, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutuskan liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Lagi tinggi ilmu agama, patut kita lebih hormat, lebih beradab. Jangan celupa dan buang hajat.